Anda kembali di kabar pagi, pemirsa. Dua orang tewas dalam kecelakaan maut yang terjadi di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan maut terjadi di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa petang yang melibatkan truk dengan minibus. Kecelakaan diduga terjadi lantaran sopir truk mengantuk dan tidak dapat mengontrol laju kendaraan. Truk menabrak mobil yang tengah parkir di bahu jalan akibat pecah ban. Sopir dan penumpang minibus yang ada di samping kanan sedang mengganti ban turut tertabrak hingga keduanya tewas di tempat.